pengen sih coba kalau misalkan protokolnya mau lebih aman, pengen coba sih buat liburan kalau udah ada CHSE itu tadi ya. Okay. Kalau misalnya itu emang udah ada dan bisa diterapin, kita jadi lebih yakin dan bisa membantu perekonomian juga gitu untuk bangkitin lagi sektor pariwisata. Saya terakhir liburan itu ke Bali dari pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2021. Sekitar 3 minggu lalu. Maret 2021, saya mengunjungi Kuala Tungkal, pesisir timur Jambi. Kayaknya terakhir sebelum pandemi deh. Soalnya masih takut sih, soalnya kan makin banyak ya yang kena kasus COVID, jadinya sedikit mengurangi sih, jadi nggak keluar-keluar rumah gitu. Takut atau enggak, sebenarnya biasa aja sih selama saya taat untuk mengikuti protokol kesehatan. Rasa takut dan khawatir tentu masih ada, namun asalkan kita sesama wisatawan saling menjaga, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Untuk CHSE sendiri, saya sudah pernah dengar sebelumnya, namun sejauh ini saya belum pernah mengunjungi tempat wisata yang sudah bersertifikasi CHSE. Jadi CHSE itu singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability yang menjamin wisatawan kalau tempat yang dikunjunginya itu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga aman dikunjungi. Pengen sih coba kalau misalkan protokolnya mau lebih aman, pengen coba sih buat liburan kalau udah ada CHSE itu tadi ya. Okay. Kalau misalnya itu emang udah ada dan bisa diterapin, kita jadi lebih yakin dan bisa membantu perekonomian juga gitu untuk bangkitin lagi sektor pariwisata.